Mahasiswa Universitas Terbuka, selamat berjumpa dalam program perkuliahan Universitas Terbuka. Pada pertemuan ini, kita akan membahas mata kuliah pengantar bisnis dengan topik bisnis dan kewirausahaan. Organisasi bisnis merupakan organisasi yang berupaya untuk meraih keuntungan dengan menyediakan barang, maupun jasa atau layanan. Yang memenuhi kebutuhan pelanggan untuk dapat memulai bisnis, terdapat beberapa langkah yang perlu Anda lakukan, yaitu: sebagai berikut: yang pertama adalah menentukan visi dan misi bisnis; langkah kedua adalah menentukan indikator-indikator kesuksesan bisnis; yang ketiga adalah menilai lingkungan bisnis. Dan dampaknya bagi bisnis yang akan dilakukan yang keempat adalah menyediakan produk dan jasa yang hebat dan memuaskan. Yang kelima, mengadakan evaluasi terhadap proses bisnis. Tahap pertama yaitu menentukan visi dan misi bisnis. Apa yang masuk dengan visi? Visi adalah deklarasi atau pernyataan mengenai bisnis. Apakah? Yang akan dicapai atau dilakukannya, dengan kata lain, visi menjelaskan mau menjadi seperti apa organisasi bisnis kita dalam kurun waktu beberapa tahun ke depan. Bagaimana dengan misi? Misi adalah sebuah deklarasi atau pernyataan mengenai alasan bisnis tersebut harus ada, dan hal apa saja yang akan dilakukan oleh bisnis tersebut dengan kata lain misi menjawab pertanyaan bisnisnya apa itulah misi berikutnya adalah menentukan indikator-indikator kesuksesan bisnis terdapat setidaknya lima indikator kesuksesan bisnis yaitu kinerja keuangan kebutuhan dan nilai pelanggan kualitas produk dan jasa inovasi dan kreativitas serta komitmen karyawan. Lima indikator kesuksesan bisnis tersebut merupakan parameter dalam mengukur kesuksesan bisnis di masa yang akan datang. Menilai lingkungan bisnis dan dampaknya bagi bisnis yang akan dilakukan, terdapat enam faktor lingkungan yang berdampak bagi kehidupan dan perkembangan bisnis. Apakah itu? Yaitu, isu dan kecenderungan perbedaan Kekuatan perekonomian, pengaruh global, pasar, dan proses finansial, kekuatan legal, dan peraturan-peraturan yang ada, serta struktur industri, dengan kita melakukan penilaian lingkungan bisnis secara baik, maka akan dapat kita minimalisir dampak-dampak yang berpotensi negatif, atau dampak-dampak yang dapat merugikan bisnis. Menyediakan produk dan jasa yang hebat serta memuaskan merupakan langkah keempat yang tentu saja dilakukan setelah bisnis telah berjalan atau telah beroperasi dengan baik. Beberapa hal yang perlu diperhatikan adalah memperoleh dan menggunakan sumber daya dan teknologi yang tepat, mengintegrasikan kegiatan, dan meningkatkan komitmen. Berpikir secara strategis. Penyediaan nilai melalui kualitas produk dan jasa, serta meningkatkan nilai produk dan jasa dengan berkomunikasi dengan pelanggan, dengan menyediakan produk dan jasa yang hebat, serta memuaskan, maka organisasi bisnis tersebut akan dapat mempertahankan, bahkan meningkatkan, eksistensi basisnya di pasar. Mengapa? Karena bisnis tersebut telah memiliki keunggulan kompetitif. Langkah berikutnya adalah mengadakan evaluasi terhadap proses bisnis. Mengadakan evaluasi terhadap proses bisnis yang telah berjalan mencakup pencapaian kinerja keuangan, pemenuhan kebutuhan pelanggan, tercapainya kualitas produk dan jasa, kreativitas serta inovasi yang dilakukan. Serta selain itu juga bisnis harus dapat Mengevaluasi komitmen dari karyawan atau tenaga kerja yang digunakan oleh organisasi dengan melakukan evaluasi terhadap proses bisnis, maka pelaku bisnis akan dapat melakukan berbagai perbaikan-perbaikan yang diperlukan. Dengan demikian, bisnis dan kewirausahaan memiliki keterkaitan yang sangat erat. Istilah kewirausahaan atau entrepreneurship. Berasal dari Perancis yang secara harfiah diterjemahkan sebagai perantara. Istilah ini secara lebih luas didefinisikan sebagai proses penciptaan sesuatu yang berbeda nilainya dengan menggunakan usaha dan waktu yang diperlukan, memikul risiko finansial, psikologi dan sosial yang menyertainya, dan juga menerima balas jasa moneter serta kepuasan-kepuasan pribadi. Kewirausahaan juga merupakan proses. Proses apa? Kewirausahaan adalah sebuah proses mencari kesempatan bisnis pada kondisi yang beresiko. Ada tiga perilaku utama dalam kewirausahaan, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, perilaku kewirausahaan memiliki inisiatif. Perilaku yang kedua adalah mampu mengorganisasi atau bahkan mereorganisasi mekanisme sosial dan ekonomi untuk mengubah sumber daya dan situasi dengan cara yang praktis. Perilaku yang ketiga adalah mau menerima resiko maupun konsekuensi, bahkan kegagalan sekalipun. Kewirausahaan bertujuan untuk meningkatkan ekonomi masyarakat dan secara umum meningkatkan harkat dan martabat pribadi wirausahawan. Serta bagi bangsa dan negara, kewirausahaan dapat menciptakan atau, dengan kata lain, mampu membuka kesempatan kerja bagi masyarakat, sehingga implikasinya adalah dapat meningkatkan pembangunan perekonomian suatu negara. Bagaimana dengan wirausahawan? Wirausahawan adalah pelaku dari wirausaha. Wirausahawan adalah orang-orang yang memiliki kemampuan melihat dan menilai kesempatan-kesempatan bisnis. Mengumpulkan sumber daya-sumber daya yang dibutuhkan untuk mengambil tindakan yang tepat. Mengambil keuntungan serta memiliki sifat waktak, karakter, kemauan untuk mewujudkan gagasan inovatif ke dalam dunia nyata secara kreatif. Dalam upaya untuk apa? Tentu saja dalam upaya meraih kesuksesan atau meningkatkan pendapatan. Meskipun demikian, kewirausahaan tidak selalu identik dengan watak atau ciri wirausahawan semata. Mengapa? Karena sifat-sifat wirausahawan pun dapat dimiliki oleh seseorang yang bukan wirausahawan. Wirausahawan adalah mereka yang melakukan upaya-upaya kreatif dan inovatif dengan cara apa? Dengan cara mengembangkan ide dan meramu sumber daya untuk menemukan peluang dan perbaikan hidup. Kewirausahaan muncul ketika ketika seseorang individu berani mengembangkan usaha-usaha dan ide-ide barunya. Wirausaha yang berhasil tentu saja harus wirausaha yang kreatif dan inovatif. Apa maknanya? Mereka harus mampu menciptakan sesuatu yang baru dan berbeda. Dalam hal apa? Dalam hal mengubah nilai-nilai lama menjadi nilai-nilai baru. Kreatif, inovatif juga dapat didefinisikan bahwa mereka mampu mempraktekkan inovasi secara sistematik. Tentu saja lain sebagainya. Wirausahawan yang berhasil harus mampu menciptakan hal-hal yang baru dengan cara apa? Dengan mengubah yang lama atau bahkan menciptakan yang baru sama sekali. Kebaruan yang diciptakan adalah kebaruan yang dapat beradaptasi dengan lingkungan sekitarnya. Tidak terbatas hanya pada gagasan yang baru, namun juga harus mampu menciptakan bahkan mewujudkan gagasan tersebut dalam praktek atau realita. Kepribadian yang adaptif dan inovatif ini ditunjukkan dengan berbagai macam perilaku. Seperti apa perilakunya? pelakunya seperti mudah bergaul, suka bekerja keras, percaya diri, berani mengambil risiko, mandiri, mampu mengendalikan diri sendiri dan mau berinovasi atau mencoba hal-hal yang baru. Mendirikan bisnis dan kewirausahaan, setiap kegiatan bisnis berkaitan antara transaksi dengan orang. Orang-orang tersebut dipengaruhi oleh bisnis dan Terlibat di dalamnya dengan kepentingan tertentu, sehingga disebut dengan pemangku kepentingan, atau yang dikenal pula dengan istilah stakeholders. Ada lima pemangku kepentingan dalam bisnis, yaitu pemilik, kreditur, karyawan, pemasok, dan pelanggan. Setiap bisnis dimulai sebagai hasil ide mengenai produk atau jasa. Oleh satu atau beberapa orang yang dinamakan wirausahawan atau pebisnis, yang mengorganisasi, mengelola, dan membuat asumsi mengenai risiko yang dimulai dalam bisnis tersebut. Wirausaha memiliki peranan yang sangat penting dalam pengembangan suatu bisnis baru, dalam upaya menciptakan produk baru yang diinginkan oleh pelanggan. Bila bisnis tersebut tumbuh, maka bisnis ini akan membutuhkan lebih banyak dana daripada yang saat ini dimiliki. Dengan demikian, wirausahawan tentu saja memerlukan adanya tambahan investasi dari orang atau pihak lain dengan tujuan untuk memperluas bisnisnya dan mendapatkan keuntungan dengan berbagi kepemilikan tersebut. Kegiatan bisnis juga memerlukan berbagai pasokan, baik bahan baku atau material, bahan pembantu, mesin, atau peralatan, maupun tenaga kerja, perusahaan manufaktur pada khususnya sangat membutuhkan pemasok untuk dapat menjalankan kegiatan operasionalnya dengan menjamin keberlanjutan proses bisnis dengan penyediaan bahan baku atau material terkait pelanggan. Perusahaan bisnis tidak dapat hidup tanpa pelanggan. Untuk menjamin kelangsungan hidupnya, bisnis harus memahami kebutuhan dan harapan pelanggan dengan kualitas yang baik, harga yang kompetitif, serta rasional. Apabila harapan pelanggan tidak dapat terpenuhi, maka mereka akan beralih kepada produk dari perusahaan lain atau perusahaan-perusahaan kompetitor. Apa langkah-langkah dalam memulai bisnis baru? Langkah pertama untuk memulai bisnis baru adalah adanya komitmen individual untuk menjadi pemilik bisnis. Pada awal berdirinya pemilik bisnis ini selain merupakan pemilik modal juga merupakan pelaku bisnis atau orang yang menjalankan kegiatan operasional bisnisnya. Langkah kedua adalah dalam menyiapkan perencanaan bisnisnya wirausahawan atau pebisnis tersebut harus mampu memahami karakteristik bisnis yang akan dimasukinya. Para usahawan pada umumnya memulai bisnisnya dengan ukuran yang kecil, kemudian berkembang menjadi bisnis berskala besar. Pada umumnya tujuan awal para wirausaha ini tidak terlalu jelas dan mereka pada umumnya mengalir apa adanya. Terkadang mereka merupakan orang yang ingin mengejar keuntungan atau laba. Namun, terkadang ada kalanya juga mereka sekedar menyalurkan hobi atau ide kreatifnya tanpa berfokus pada keuntungan. Ada juga yang sebenarnya telah memiliki pekerjaan tetap pada sebuah organisasi, namun mereka memiliki motivasi untuk membantu saudara maupun rekan-rekannya dalam melakukan bisnis. Langkah ketiga dalam memulai bisnis yang baru adalah tentu saja dengan usaha keras dan Ketekunan yang tinggi, dengan usaha yang keras dan ketekunan yang tinggi, para wirausahawan atau pebisnis tersebut dapat meningkatkan usahanya, baik dalam kuantitas maupun kualitasnya. Dengan cara apa? Dengan cara melakukan diversifikasi bisnis maupun dengan memperbesar satu jenis usahanya. Dengan demikian, beberapa hal yang harus dipahami para wirausahawan terkait bisnis adalah sebagai berikut. Yang pertama, jika Anda akan mengembangkan keahlian berbisnis, maka Anda akan mampu mendapatkan pekerjaan yang lebih baik. Yang kedua, Anda akan menemukan pekerjaan yang menyenangkan bila Anda memahami bagaimana cara melakukan pekerjaan itu. Yang ketiga, Anda harus melakukan pekerjaan dengan baik. Mengapa? Agar Anda merasa puas dan memiliki karir yang lebih baik. Yang keempat, Anda harus mampu melihat tipe bisnis manakah yang dapat Anda kerjakan dengan baik. Beberapa keputusan kunci dalam menjalankan bisnis diantaranya adalah sebagai berikut. Yang pertama adalah keputusan manajemen. Keputusan manajemen merupakan keputusan dalam menggunakan berbagai sumber daya yang ada dalam perusahaan. Keputusan manajemen menyangkut pengelolaan sumber daya manusia dan sumber daya lain untuk melaksanakan proses produksi perusahaan secara efisien dan efektif. Yang kedua adalah keputusan pemasaran. Pada keputusan pemasaran, maka ditentukan produk yang ditawarkan pada tingkat harga berapa, bagaimana bentuk promosi yang dilakukan, dan keputusan saluran distribusi yang digunakan. Keputusan pemasaran pada umumnya berkaitan dengan pelanggan. Yaitu bagaimana memenuhi kebutuhan dan harapan pelanggan. Yang ketiga adalah keputusan keuangan. Terkait keputusan keuangan, hal ini adalah keputusan yang diambil dalam upaya mencari dan menggunakan sumber daya atau menggunakan sumber dana yang dimiliki untuk melaksanakan kegiatan operasional perusahaan. Keputusan keuangan menyangkut cara dana diperoleh atau bagaimana dana tersebut diperoleh, apakah melalui investor. Atau bisa juga melalui hutang dari lembaga keuangan lain, tentu saja dengan mempertimbangkan tingkat suku bunga yang berlaku. Bisnis harus mampu meningkatkan kinerja perusahaan melalui keputusan yang penting bagi organisasi, baik keputusan mengenai manajemen, pemasaran, maupun keuangan. Ada kalanya keputusan masing-masing bidang tidak saling terkait, namun ada kalanya juga ketiganya harus saling dikaitkan. Berbicara bisnis dan kewirausahaan juga berbicara tentang rencana bisnis atau business plan. Hal ini adalah deskripsi mengenai proyek bisnis yang akan dijalankan dengan berbagai aspeknya, membantu wirausahaan dalam berfokus pada hal yang ingin kerjakan, bagaimana cara mengerjakan, dan hal lain yang diharapkan dapat tercapai. Ketika berbisnis, salah satu hal yang penting adalah just do it atau lakukan saja. Tetapi tanpa rencana yang baik. Hal ini tentu saja tidak sesuai dengan atau menimbulkan resiko yang berpotensi. Beberapa alasan mengapa kita memerlukan sebuah bisnis plan adalah yang pertama adanya kejelasan apa yang akan dikerjakan. Yang kedua, kita mampu mengenal struktur dan strategi perusahaan. Yang ketiga, kita mendapatkan penjelasan yang detail mengenai pasar. Kita juga mampu mengetahui cara memasarkan bisnis, menggali ide, menguji perhitungan bisnis, mempertajam sistem operasional, dan juga mengenal pesaing. Hal-hal yang dipaparkan dalam perencanaan bisnis diantaranya adalah tim manajemen atau pengelola bisnis. Juga deskripsi tentang perusahaan. Yang kedua adalah gambaran mengenai industri atau bisnis yang sejenis. Analisis pasar, analisis pemasaran, dan juga rencana-rencana dalam pemasarannya. Yang ketiga adalah berbagai perencanaan yang meliputi perencanaan operasional. Perencanaan organisasional, juga perencanaan finansial. Tujuan membuat bisnis plan adalah untuk memastikan jalannya operasi bisnis yang tepat dan memberikan dorongan pada rencana-rencana departemen atau divisi. Yang tidak kalah penting adalah untuk memperoleh dukungan dari konsumen, investor, bahkan pihak-pihak lainnya. Pemirsa, khususnya mahasiswa universitas terbuka dimanapun Anda berada, sampai di sini perjumpaan kita kali ini. Semoga tayangan ini bermanfaat bagi Anda. Selamat belajar dan sukses selalu.